Cikgu nak tengok ni. Cikgu rekod boleh ni. Saya rekod saja je. Oh. Saya hantarlah dalam hantar. Lepas ni saya nak Hussein lah. Hussein lah. Sebab dia tengok ada Syahid, Syahid depan. Sebab masa Sayyidina Hussein masuk tu, dia Rasulullah jerit Syahid tiga kali. Syahid, Syahid, Syahid. Sebab tu gelaran Syahid tu daripada situ. Syahid, Syahid ni penghulu lah raja. Maknanya kalau raja-raja yang ada tu bukan Imam Mahdi yang pesarangan tu, bukan singular, plural. Imam Mahdi plural. Kalau kita tengok segala raja yang ada kat dunia ni, mesti keturunan dia daripada Sayyidina Hussein. Tapi yang singular tu Sayyidina Hassan, Imam Mahdi. Sebab Sayyidina Hussein ni Imam 12 dah. Ha. Macam Imam Ja'far Sadiq, Abu Al-Baqi, Musa Kazim, iaitu nama-nama pada dinding Masjid Nabawi tu. Nama tu Rasulullah sebut seorang-seorang. Oh. Ini Masjid Nabawi. Sebab tu Habib tak berani buang. Sebab tu ada dalam hadis. Dia tahu nama tu ada ada dalam hadis. Tapi dia tak berani buang. Dia orang fitnah lah, kata kerajaan Fatimiyah lah, kerajaan Syiah lah, dia kata Fatimiyah. Padahal padahal baik. Dalam sembunyi hadir Sayyidina Ali pada pada Syiah 45%. Jangan lupa 55%. Sayyidina Abu Bakar 800 hadir dibakar. Sayyidina Abu Bakar dibakar. Dia sendiri dibakar. Oh. Takut orang kata daripada dia. Kata fitnah pada dia. Ha? Takut dia dapat fitnah pada dia. Sebab hadis daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ni hadis hakikat marifat. Tadi bolehlah tak keluar pun yang menonton ni, ni baru keluar. Yang yang pertama tu keluar. Ha. Yang kedua. Ha. Yang pertama tu Hidra Jawi tanya cikgu makan apa. Kalau si ayam. Lah lah di TikTok lah ni. Ni Facebook. Facebook. Hmm, lepas tu upload pergi ke TikTok pula. Ay, pergi ke YouTube pula. Pakai nombor lama lagi ke? Nombor baru 01-4965-1825. Fazli Fad 01-4965-1825. Habis cikgu, kalau selepas ni kalau macam ada pertanyaan ke apa, boleh tu kontak cikgu ke? Haa, ikutlah PM ke, telefon ke, tak pun lagi grup ke. Boleh je, tak ada masalah. Sebab kita baru kan, baru nak belajar ni banyak sebenarnya, tapi tak keluar. Yelah, dia yang elok lepas buat berzikir tu lah, nampak apa-apa tu. Macam dia orang nampak cahaya dua kali, saya angkat dua teguh dua lah tak. Yang seorang lagi, lag 90 ke. Siapa dia? Ah, ya mimpi pemboceng dengan saya. Cikgu bawa saya naik motor pergi ke tempat. Pung saya angkat juga. Rasa lag 90 sah. Dia kerja wadah penjara. 014-965-1825. So 14-965-1825. Ada ada orang lain yang dah jumpa cikgu dah. Ha, gitu. Ha? Ada yang dah baik tu.
Saya tak datang pun jadi ada. Macam jual hari tu bawa member dia. Dia tahu benda ni lebih bernilai daripada intan belian, daripada lebih daripada isi bumi langit dan segala isi-isinya. Mana-mana tak bernilai dah. Kita kena pencipta alam ni. Cipta Muhammad tu lah. Muhammad yang tak, tak ada ibu bapa tu. Tu yang nak, tu mengelepas tu dengar jumpa. Tu yang orang mengelepas tu. Haa, yelah. Bila kata jumpa baginda ni kan, rasanya tak semua nak keringin nak jumpa. Yelah, sabda baginda Rasulullah, barang siapa yang melihat tu dan secaya api neraka tak sentuh, tak jilat. Dia tak cerita nampak Ta'ala, orang Ta'ala tak ada rupa betul. Macam mana nak nampak? Dia nama Allah tu. Muhammad tu lah dia tu. Saya kita buat Muhammad, mana saya kena? Tengok Suhai tu. Kita buat Muhammad, kena terus. Saya yang buka dulu. Dia tengok saya buka, dia nak buka. Dia nak buka. Dia buka tu ada madat. Siapa dia arah saya buka? Saya ni arwah cicit tu kepala. Saya buka tu dengan mandat. Mana boleh buka sebarangan. Dia kena ada mandat tu. Saya jarang live kat Bajuri Bardak ni. Ni baru live balik. Banyak live kat Norma Abdul Rahman, Muhammad bin Abdullah. Facebook tu lah. Haa, ni Aisyah Safia. Saya pergi ada tengok video cikgu yang daripada Kampung Kelantan Muar tu. Ah. Dekat ke kampung saya tu? Ya, ya. Ah, tapi dia tengok kat pakcik ni. Tak kenal, tak pernah jumpa pakcik ni. Tak pernah jumpa? Tak jumpa. Dia lah kerja kat KL. Haa, oh, patut lah. Dia sebut nama Kampung Kelantan tu, belah lah dengan kampung saya. Ramai-ramai kau orang Kelantan tu? Tak juga cikgu, dia nama je Kampung Kelantan. Tapi ramai kat orang Muar situ. Ya? Yeah. Haa. Yang saya tahu lah. Maknanya keluarga dia je lah yang Kelantannya. Mungkin lah. Mungkin, mungkin macam tu. Yang buka tu orang Kelantan kot, kampung tu. Tak, saya pun tak tahu asal usulnya. Dia, dia kata yang buka tu keturunan dia lah. Oh ya? Yeah. Ha, betul lah tu. Saya tak, tak tahu kat buka kampung kan. Dia orang zaman dulu, dia umur 70 lebih lah. Oh. Ya lah tu. Saya duduk Bakri. Ah, Bakri. Ah, Bakri. Bakri Muar. Muar. Bakri Batu 2. Ah, Bakri Batu 2. Di situ banyak. Batu 18. Sampai Batu 18 je. Weh, banyak. Ah. Yang ni balik Tamping, balik Bakri. Bakri. Tamping. Tamping. Ah, semua jauh lagi 1 jam. Eh, tak ada. Sejam kan. Eh. Sejam tak? Ah, mana jauh Tamping lagi? Daripada sini. Ah. Sini Muar. Sini Muar, Sekut Segamat. Segamat? Ha, sejam lebih? Ya, sejam lebih lah. Lebih kurang lah? Sini tapi pun sejam lebih juga. Lebih kurang je lah. Lebih kurang. Cuma jalan sini sebab dia panjang lah. Nampak macam jauh. Senangnya dekat je. Ha, dekat je. Kalau kat Tamping sini, senangnya dekat je. Tapi sebab jalan sempit? Ha, jalan sempit. Jalan apa, kebun getah? Ada lori ke tapi. Lori. Jalan balik lalu sini, malam tu. Pukul 1 pagi, 2 pagi. Oh, gelap lah jalan tu. Lengang? Orang tak ada orang saya je, kereta. Seorang lalu palung. Ni rumah lah? Ha? Rumah kau seorang? Seorang. Oh, seorang memang sunyi lah. Oh. Habis seram-seram je lah. Tapi ya, balik masalah. Lalu masalah jalan je lah. Anak seorang baru? Seorang baru. Haa, baru kahwin lah. PKP ke? Haa, PKP. Waktu PKP saya kahwin. Waktu kahwin je tak kedugi sangat lah. Tak ada kedugi tu. Sebajak. Alhamdulillah, saya memang niat nak buat kedugi sana. Tapi sebab sana PKPD tu tempat dia tu. Tapi jabat agama telefon kata boleh datang je. So nanti dia uruskan kat sana. Saya nikah dekat surau kampung yang tak diperketatkan. So kiranya saya, wali. Keluarga dia, keluarga. Keluarga dia cuma dia dengan ayah dia, dengan adik dia seorang. Itulah nikah. Makan kat rumah balik. Siap lah. Mula dah. Ada sandi-sandi ke lah? Ada sandi kat rumah lah. Tu family je lah. Tu pun family saya tak ada. Untuk bergambar je lah. Bergambar. Saya seorang je pergi.
pergi kira macam di Kakoboy di kat Thailand. Ha. Gitu kan tak benar-benar kata. Di mana dua pergi nikah seorang. Habis nak macam mana? Family saya tak boleh ikut. Oh tak bagi ya? Oh pergi KBD. KBD? Oh ketat gila. Waktu tu saya buat surat je. Surat daripada jabat agama dengan surat polis. Saya seorang jalan sampai Kelantan. Tumpat tu kapal apa tu? Tumpat kampung Kutan. Kapal Kutan? Oh Kutan ni. Kutan ni asal dekat Rabau. Ronembuat tu? Belaki? Belaki. Oh Kutan tu tak tempat tak tempat ni lagi. Kewakar baru lah tu. Wakar baru. Ingat tumpak sana tu kat sepadan Siam. Tak sampai situ. Sini je lah. Sebelah kereta baru lah senang. Sebelah sungai tu. Lintas sungai. Sungai Kelantan. Ada tu syok ke dah kita dah bayar deposit. Apa ni kemah makanan semua kan. Terus dia telefon balik tak boleh lah bayar dia tu buat. Tak apalah bayar. Habis macam mana deposit? Tak apa macam mana. Tak apalah awak pun nak niaga. Burn lah. Banyak bayar? Tak, RM1,000 je lah. Saya cakap dengan dia, takpelah awak pun niaga. Dia kata dia pun tak boleh nak pulang kan sebab deposit. Kalau nak pulang boleh tapi dia kata dia tak dapat nak meniaga. KP teruk dia tak boleh nak meniaga, kira tu hasil dia. Cakap takpelah, ambil-ambil je lah, saya halal lah. Rezeki dia? Rezeki dia. Cuma saya dapat pelamin ni. Pelamin kecil. Maknanya dia tajer lah. Saya tempah juga. Tempah. Orang tu dia dapat masuk susuk lah. Lalu saya nak masuk kampung dia pun susuk. Lalu kampung orang masuk tanah orang sikit. Pergi sampai rumah dia. Maknanya dia letak kon ke apa? Dia ada rawai? Rawai dia letak kampung tu. Tapi ada jalan keluar yang dia kampung dia tu. Sebelah kampung dia tu dia kena kawat. Tapi jalan utama masuk tu dia dah tutup juga. Kita kena ikut jalan susuk. Jalan belakang. Dia orang tahulah kapur dia orang. Air kosong satu. Dah gelas kedua ni, gelas tiga pula. Panas tu. Musibu panas. Kat mana kat sana? Kat sana memang panas. Dah pembalakan kuat. Patut. Hujan sikit pun tak ada. Macamnya panah. Baru-baru ni baru ada sebalik. Pergi ada hujan. Sebab sana kampung dia tu dia pakai tali air. Tali apa? Ayah dia pasok. Gumba? Kori. Boring? Kori tanah. Itu dia pasok macam paip. So, kalau air bawah kering habis tak ada air. Air bawah tanah? Dia tak guna paip. Paip. Payah. Lantar masalah tu lah masalah air. Dia kena kerajaan pusat juga tolong. Kerajaan negeri mana ada duit. Tak lepas. So Anwar dah turunkan bajet tu. Nak bantu. Dari Tamping. Dia orang muar. Dia kerja hospital sana. Dia HA. Bahagian ni. Cuci buah pinggang. Dari leceh. Dia rumah nak ikut. Tapi siang baby tu lah. 3 bulan. Ni pun tahan sikit ni. Biasa panas lagi ni. Sini sama dengan jeli dengan tanah merah. Semas ni. 37. Tapi sebab pokok kayu banyak. Sawit banyak. Jadi tahan sikit lah. Angin lah ada. Kerap hujan sini lah. Sini ada juga lah hujan. Air kalau lalu balik, kalau lepas katung bahau tu, mesti gelap kat situ. Ini macam mendung kat situ, hujan sikit. Lepas tu baru saya lepas pergi Kambang. Tapi Kuantan kuat juga hujan. Kadang-kadang. Saya tu anak berapa orang ni? Anak 6. Selesai semua dah. Bapak sulung tu Uniza. Bulan tujuh ni habis diploma. Nombor dua dekat Bukan Cepa, Mak Sain tu guru. Nombor tiga ni Alasan Kuantan. Nombor empat sekolah rendah ni 110. Nombor lima, nombor enam tu
baru 3 tahun. Ada soalan boleh tanya? Ya penting baik tu. Dia rosak kita kena ha? Kunci dia tu. Baik tu kita sambung pertalian dengan Rasulullah. Oh. Dah ada darah Rasulullah lagi senang. Maknanya dia pergi kat keturunan dia dulu. Baru dia pergi kat orang lain. Kalau tutup apa ni yang bawa belah perempuan ni macam yang kuat laki lah kalau ikut jen eh. Laki yang kuat sikit kan bawa kan. Kalau ikut nama keturunan, kalau ayah Syed, anak Syed lah. Tapi Rasulullah ni yang laki semua meninggal. Yang perempuan dia hidup kan. Jadi tinggal Fatimah. Sebenarnya Ta'ala nak cerita Rasulullah tu barang ibu, ummi. Ha, benda tu nak cerita. Barang ibu. Lepas tu dia disahihkan Fatimah tu yang hidupnya. Okay. Rasulullah semua meninggal. Ada jugalah darah Rasulullah kepada orang perempuan ni sekalipun. Maknanya macam cici Tok Baloh kan. Dia kena mengena dengan Tok Baloh tu sebelah ibu dia. Bukan ayah dia. Tapi tak kuat lah. Jenis tak kuat lah. Macam seorang lagi tu. Yang datang persoal dia tu. Keturunan daripada Syed Sagah. Syed Sagah ni sebelah ayah. Kuat lah. Ayah dia tu Syed juga. Tapi ahli dulu juga. Tapi bukan daripada Tok Kepaloh. Tapi dia kahwin sepupu je. Apa bini dia tu pun turun Tok Kepaloh juga. Saya di Panah Ayati. Saya malu juga lah dia kahwin. Dia orang dulu kan dia tak nak pecah ni. Pecah keturunan, pecah keluarga. Dia bilang dia ambil barang ni dengan ayah dia, ayah dia dia. Ayah anda dia ambil dengan anak Tok Kepaloh. Engku Berjaya Surah. Tu gelaran tu. Saya Akhir, nama saya Akhir. Kadang dirotik nama sama je. Saya Akhir apa? Saya Akhir. Saya Nuar apa? Saya Nuar. Kemudian Tok Kutuan Besar. Orang Tok Kutuan Dalam sendiri pun banyak. Jadi orang rotik nama sama je. Recycle nama sama balik. Dia muktanah ni kalau tak jumpa alubat dia tak putus lah. Sebab orang ajam ni dia tahu sakat Allah Muhammad je. Bab Muhammad dia tak tahu. Bab alubat dia tak tahu. Banyaknya panjang lagi cerita tu. Bab Muhammad, aku pasal Muhammad ni. Banyak yang tak tahu ha. Habis cerita Muhammad, dia kata Muhammad lain. Mana ada Muhammad lain, Muhammad tu lah. Awal akhir zahir batin dia lah. Dia orang sangkut dengan sifat kemanusiaan tu lah. Sifat basariah Muhammad tu. Itu yang hari lain sifat tu je kan. Layan sifat lah. Muhammad awal, Muhammad, Muhammad akhir, Rasulullah, Muhammad Zahir, Adam, Muhammad batin, hakikat Muhammad ataupun Nur Muhammad, Qadim Hakiki Allah, Qadim Majazi Ahmad, Qadim Zamani Muhammad, Qadim Abdi Alam ni ataupun Adam. Qadim Hakiki Allah, Qadim Majazi Ahmad, Qadim Zamani Muhammad. Kodin arti alam ni ataupun adab. Zat pada diri kita, rohani kita. Zat pada rohani kita, Nur Muhammad. Zat pada Nur Muhammad, Nur Ahmad. Zat pada Nur Ahmad, zat wajib wujud. Kemudian sekolah balik. Sifat kepada zat wajib wujud, Nur Ahmad. Sifat kepada Nur Ahmad, Nur Muhammad. Sifat kepada Nur Muhammad, rohani kita. Sifat kepada rohani kita, jasad kita.
Dia kena main lain sifat satu kamu jalin tu. Kau faham tak ni? Makan. Tengoklah lah apa yang kena awak. Nanti putih ke kecil awak. Ambil awak. Macam saya pun terima. Kereta ni baru ambil eh? Lama dah. Sedap ni kereta ni. 5 tahun lah. 500 bulan. Cepat lebih. Sebulan? 7 tahun. Dekat 7 tahun? Oh bukan 9. Lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun? Cepat lah. Kereta ni... Dia traffic light dia mati je lah. Tapi rosak je. Bukan rosak maksudnya... Tak guna? Sistem yang dia buat tu... Rosak pada aircon. Oh rosak pada aircon? Dia effect aircon? Bila dia stop tu... Dia stop engine tu. Compressor tu masih jalan. Engine je boleh berhenti. Atau bila engine start balik baru dia jalan. Aircon cepat rosak. Cepat rosak lah. Boleh mati cam dia tu kan? Boleh, saya mati cam. Saya tekan switch tu tutup. Itu untuk jimat minyak lah. Pertama ni. Tapi sedap dia pada Azia ni. Untuk dia lagi Azia. Dia lagi sedap? Azia 1.3 lah. Ni saya. Satu baik kosong. Satu baik kosong. Dia 1.5 bodi kecil. Oh laju lah. Yeah. King lah. Atas jalan King lah. Dia sampai lokang lah. Yang lokang tu siapa kalah ya? Kalah ya. Dia tak ada nak kontrol tu. Engine besar tu. Engine besar pun dia ingat. Dia kena buat sikit lah untuk balancing dia. Maknanya kena letak besi bawah. Kena ada besi. Kena buat dia punya zopper. Kalau tak melayang. Engine kuat body ingat. Macam Azia ni semacam je atas highway. Oh ya? Tapi kosong pun. Sekarang Azia baru ada. Jadi tayar beli itu hari tak tukar-tukar lagi. Tayar mula-mula lagi. Daripada kilang. Tengok haus tak haus. Tak pakai banyak boleh ha. Kalau tak pakai merupakan. Atau jalan sakit. Tak pergi pasal subih dia kata. Kereta ni tak jalan mana. Ni kalau ikut mileage ni tak sampai lagi. Kalau ikut yang dia punya date tu, deadline tu dah cukup dah. Lepas tu nak ikut yang mana tu. Kalau expander saya kira mana sampai dulu. Kalau yang ni ikut mileage lah. Tapi tak mahal pun. Kalau minyak koyar kan RM1 je sekali dengan servis. Tapi itulah mileage banyak lagi. Ada 4,000 lebih saja. Tak berjalan sangat. Selalu guna kereta besar. Expander besar. Tu baru ni 106 kilo lagi. Saya pergi subi lah. Sampai pusat subi tu ada lagi balance 106 kilo. Biasa saya mesti lebih punya lah. Tak ada lah, tak cukup. Sebab saya bajet itu hari cuma nak pergi ambil anak Kuantan. Patah balik. Oh tu yang lebih banyak tu. Tu saya bajet. Dia mesti lebih bila sampai pusat subi. Dah tak pergi, orang lain tolong ambil. Padahal saya dah booking lah, takkan saya nak cancel. Alak-alak, menatak dia lah. Tapi tanya pusat lebih, dia kata elok lah bang. Kalau abang tunggu lebih, nanti lebih sangat, nanti dia apa ada kesan kat gearbox tu. Dia punya minyak tu. Barang macam ni memang tak rosak je. Sampai masa dia tak rosak. Yelah. Batu Cina kadang-kadang dia pakai 5 tahun dia jual. Betul. Dia malah nak serabut maintenance lah. Sebab saya sekarang tak pergi lah. Masuk center. Tak masuk pusat subih lah? Tak masuk center lah. Saya masuk pergi bengkel biasa. Start bila tu? Start tahun ke berapa? Habis warranty? 5 tahun warranty, 5 tahun enjin. Habis saya tunggu tak pergi lah. Sebab saya pergi pun cah dia mahal. Upama ni macam ada warranty. Sebenarnya tak ada warranty lah. Kalau apa-apa berlaku dia tak tanggung lah. Tak tanggung lah? So lebih baik saya pergi kedai biasa. Macam saya ni batal lah warranty dia. Sebab masa pergi api tu saya subih kat luar. Saya tak perlu. Jadi ada
kedai yang room service biasa. Saya kata ni dia masuk je dah cat labor dah. Ah, cat labor dah. Buruh dah. Masuk. Belum buka lagi sekarang. Belum buka minyak. Banyak lah sebenarnya. Tapi sebabkan dia luar reti kan. Dia masih boleh kabur ni. Kedai dia orang tu saya tak kira. Pusat sebi ni dia nak untung ke mana? Sebab kereta lain tak masuk dah. Ha, dia kereta jenis dia je. Lepas tu dia cah kakao tu. Tapi barang semua barang orang lah. Baru-baru elok lah. Habis pada berhenti tu fikirlah. Tapi biasa orang kat luar je. Main kat luar lagi murah. Berapa dalam tu. Jadi jumpa pemain yang elok. Ha, elok. Ha. Okey lah. Ada soalan boleh tanya. Tanya apa? Saya nak cuba buat dulu lah. Cukup lama dulu. Apa saya tak tahu tapi saya telefon cikgu lah. Ya lah. Tapi yang cikgu cakap tu cara petik tu semua cikgu dah hantar lah. Ha, dah hantar lah. Sebab saya tak nak kan pegangan tu, nak kan tempat bergantung tu. Nakkan tempat macam projek tu ni sana tu. Tak. Saya tu Abang Amdi ni macam tu kan. Haa, iyalah. Dengar, setakat dengar tak boleh. Bila dah ada ni, ok lah. Ada yang tak buat lagi pun datang mimpi. Macam Lex tu lah. Dia kata cikgu bawa saya. Ha, tapi saya benda tu dia was-was lah. Saya cakap dah kalau dah masuk dalam mimpi pun kira dah sebah juga. Dia mimpi ganti yang cikgu tu ataupun mimpi pilih. Mimpi apa-apa pun. Tak kisah. Ha, elok tak elok pun kena cerita lah. Kalau tak elok kita buat cara mandi taubat. Ha. Dia kena tak tahu cara macam mana nak sama, nak mandi taubat, nak cucikan balik. Maknanya kita tahulah cara selok-belok dia tu. Kita boleh repair diri kita sendiri lah. Nah, maksudnya saya dengan cikgu lah. Di dalam alubat ni dia bukan ada guru murid, dia sahabat. Sebab Rasulullah tak pernah anggap dia guru. Sebenarnya guru tu dia kita sendiri. Ha, saya ni tunjuk jalan je, wakil je, bukan ada apa. Kalau guru murid ni macam tarekat ajam ni, dia ada gap. Dia ada birokrasi lebih pada adat tertik. Sahabat ni mana ada gap? Tak ada. Sahabat kita macam rahsia kau, rahsia aku. Rahsia aku, rahsia kau. Macam guru ni, kita nak tanya mereka. Sahabatlah Rasulullah ni jalan sahabat. Sebab tu jalan ni dia tak ada masa Syekh Mursyid. Kalau tarekat ajam tu ada. Al-Bait dia khalifah je. Khalifah batin, Al-Bait, khalifah zahir, orang luar. Macam saya khalifah batin, masa cici tak kepala ada, dialah khalifah batin. Dan dalam grup-grup tu, yang mana Al-Bait tu, khalifah batin lah tu. Al-Bait ada dalam grup tu. Ha. Al-Bait tu memang saya tak biar lah. Sebab dia ada Syed Syarif depan kan. Ha. Kalau dah bercampur Megat, Cik Tuan, Ni, Teku tu, boleh biar lagi. Mana benda tu benda yang semabur lah, tak jelas. Kalau dah Syed tu memang jelas lah. Jangan sahabat lah. Sebenarnya sebenarnya guru tu dia kita lah. Apabila kita berguru dengan mayat, ni kalau guru dengan orang, guru dengan mayat panggil. Kalau guru tu meninggal, kita dah jadi tak tentu hala dah. Contohnya guru yang tua tu. Guru dia meninggal. Habis tu dia bercakap, dia guru, dia rujuk guru mana? Guru pada diri dia tu lah. Ha, sebenarnya guru tu lah guru. Guru yang hidup yang tak mati. Cici Tengku Paloh lantik saya Khalifah Zahir.
Dia orang sini ya? Dia orang Terengganu. Datuk Kepala kan orang Terengganu. Tapi dia duduk Dungun. Ayah dia tu sebelah balap oleh Dungun rumah dia. Toko tak dalam. Orang Dungun sebab ramai kenal. Dia duduk kat kedai juga. Banyak orang. Ayah anda dia tu pun toko tak dalam pun kat kedai juga. Lepas tu saya kat kedai. Kedai senang. Jabat agama tak boleh ambush. Dia nak ambush apa? Kedai. Kedai orang duduk borak. Tempat makan minum. Dan jawab sembang apa, sembang apa agama. Dah orang tanya, kita jawab. Kalau dia tekan lebih-lebih, tanya. Ah, dah orang nak kenal Allah, kenal Rasulullah. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Takkan kita tahu tak boleh kita. Esok saya meninggal, kalau dia tak tak kenal, saya kena tanggungjawab pada masyarakat. Ya lah, orang dia tanya kan? Ha. Sebab dia minta hak dia tu, dia bertanya. Takkan nak tanya, tapi tak boleh. Takkan kita sangat kerekut ilmu. Sedangkan Sayyidina Ali kata, ilmu ni lagi dicerita, lagi yang taklah tambah. Berlainan dengan harta. Harta ni makin bagi, makin kurang. Ilmu makin kita, makin yang taklah bagi yang lain. Ada yang cikgu yang dah bayar tak buat? Tak lepas. Tak ada satu. Tak ada yang tak ada jazbah? Tak ada jazbah. Mustahil kecuali dia tak buat. Kecuali tak buat. Daripada bai'ah tu ada apa jazbah. Tapi dia tak cerita, saya nak angkat macam mana? Mungkin dia tak perasan ke. Dia kadang-kadang dia was-was. Dalam keadaan sedar tak sedar. Padahal benda tu ada. Jazbah lah tu. Ada yang tanya, boleh tanya. Dia paling ramai cikgu bayar berapa? Sekali tu berapa? 30 orang dan satu malam. Seorang-seorang ni tu. Dia ni apa bersambung lah. Oh, macam apa? Tali dia. Ha, tali. Tu lah. Kalau seorang-seorang jenuh saja. Macam tu boleh juga kan? Boleh juga. Kalau rumah mari datang nanti, kalau saya bayar, saya kena bayar awak lah. Saya mana boleh direct. Saya jaga syariah juga. Sebab tu ada orang Shahlam, perempuan. Nama Zila. Dia nak bayar. Dia tanya ada tak cikgu perempuan sana tu yang bawa suami dia. Saya nak bayar juga. Dia tanya tu hari saya nak balik lah. Hari Khamis. Sebab saya tak iklan dalam Facebook. Dia takut habis kacau. Sebab sana kan CCTV. Selangor KL. Jadi apabila hari contohnya malam besok, malam lah kan. Saya iklan. Dia tak ada buat apa dah. Tak sempat dah dia orang. Nak embus saya pun. Dah tinggal satu malam lagi. Tu, malam tengok malam dah akhir dah. Jangan dah terlepas. Lagipun dia orang tengah pelangkabut ni habis Umar nak datang. Memang ambil Umar datang minggu depan lagi satu tu. Jadi saya sebelum pada habis Umar datang tu. Dia dah kelangkabut dah. Jadi saya kadang pergi tanya maling, saya bagi tahu saya turun sana. Orang sana turun lah, orang Kedah, orang Pelis. Turun lah, Perak. Dia betul-betul ah, talking tu. Kita, saya berlambak. Tukar kementerian delete 100 video. Dah ada buat dalam channel dia, dia marah. Kawan dia 5 tu. Ada
juga itu orang kerja macam saya datang jumpa dia. Orang kerja macam saya ni datang jumpa dia apa? Ada? Nama apa yang serembang tu? Zamri. Zamri. Zamri dia orang bacok ni kerja serembang, kerja hospital. Lepas tu isteri pada Razi tu, Nas. Ada juga. Amat juga lah. Askar ada, komando ada. Tu Tamizi komando tu ada. Tapi dia pencin dah. Askar baru sama mua. Bekas polis, Abang Zahar tu yang Kampung Kelantan tu. Orang kerja bank ada. Kampung Kelantan tu, kontes polis dulu ada tu. Ya. Yeah. Ada satu flat polis. Orang-orang polis tu. Lepas tu orang pondok ada, ustaz ada, cikgu ada, macam-macam. Guru besar ada. Guru besar? Sekolah cikgu kan? Bukan, sekolah SK Tok Buk Kelantan, Ustaz Bakri. Pak Imam ada, Imam Suha Mua. Imam muda, Imam jemputan. Siapa lagi? Tok Siak ada, Zamri pokok sana. Tukang urut bukan pun ada. Yang main apa basking dekat mall pun ada. Tugu apa, tugu silat. Abang Laksmana Sangguna. Yang baru berapa hari ni? Bonzer kelab malam pun ada. Bukan kerja lah. Gangster pun ada. Kucing, geng kucing merah pun ada. Abang Long Mekong. Dah macam je lah. Benda baik je lah. Dia elok. Saya tengok video cikgu tu, dalam video tu tubuh cikgu besar. Depan depan? Memang tak nak besar sangat. Ini tu saya tengok betul ke cikgu? Tak tengok kopiah. Betul lah cikgu. Tu yang tu. Cikgu masuk sini sebab cikgu hantar kat saya tu live. Dah location tu saya tak dapat nak tuju ala cikgu tu. Saya type ni smart. Apa ni? Paminyak smart ni. Saya nak mandi nak cari cikgu ni. Tengok-tengok. Betul. Ada orang makan kopi. Saya berasa anda ni kata ni. Betul lah ni kot. Yang tu bila nak turun ni tak turun-turun. Tengok dalam video macam lain. Tengok. Macam besar sikit mana. Tengok. Saya pun buncit. Dia kan pakai baju ketat. Nampaklah besar. Ada orang tengok saya kecil, dua besar. Ada yang tengok saya macam awak lah. Dalam video besar. Adalah besar sangat. Tapi video saya tu, kalau tengok hari lain, dia faham macam lain pula. Hari pertama faham macam ni, hari kedua faham macam lain, video je sama. Hari ketiga faham lain pula. Macam Ustaz Israh Pondok tu cakap, cik video cikgu ni pelik. Kadang-kadang faham macam ni. Video sama apa macam ni. Jadi orang tak boleh buka banyak lapis. Kalau dia nak tanya, tanya je lah. Saya bagi masa 7 minit ni. Saya nak pergi Mak Azam masa kejap. Saya tak kira. Saya nak tanya. Asyik semua dah cikgu dah jawab dah saya. Dah video lain pun dah jawab lah. Video lain pun cikgu dah jawab. Cuma video lain tu saya bawa datang jumpa cikgu tu. Tanya yang pasal apa tu tadi tu. Tu pun cikgu dah jawab dah. Cuma saya nak tengok ni lah. Saya dah amal dulu cikgu. Nanti apa-apa saya nak minta adik kat cikgu tu. Sebab betul tu barang ni memang tak semua yang boleh terima. Tak macam saya pegang kata pakcik saya tu. Dia kata benda ni dia pusing. Dia kata 60 darjah. Orang tak, orang yang tegah hukum dia dia akan rasa macam was-was gitu. Tu bila kita faham kot lain tu macam ni. Tu jalan dia. Sebab orang tak lah dia tak kira.
dia nak bagi siapa dia bagi. Macam hidayah lah. Dia nak bagi kat John Paul Benedict pun, dia bagi. Padahal orang tu bukan Islam, orang kafir. Macam Rasulullah lah. Ikut mana dia nak jumpa siapa pun. Dia datang dan mimpi siapa pun. Mana ada orang boleh bertikai. Hak dia. Di dalam video cikgu tu ada yang orang tanya pasal tahlil. Ah, tahlil tu lepas pada tujuh taib baru pergi makam tahlil. So nanti kemudian lah baru saya tanya soalan. Lepas yang zikir kecil. Dia panggil zikir kecil ni, zikir makam, makam kecil. Makam taib. Dia special nak Syabani, dia lah taib ni lah. Sebab dia daripada bawah, dia ajar. Bawah dia naik, merah lah tu, tangga-tangga tu merah lah tu. Tangga satu, tangga dua, tangga tiga, makam-makam. Ada di kamu itu ada makam-makam ketuhanan yang wajib kamu rahsiakan kepada yang bukan ahlinya. Pada diri anak Adam tu aku bina satu mahligai dalam dari manusia tu aku bina satu mahligai, mahligai tu hati tu puan. Maka zabah pun adu maru'ah, ada puan tu lubung tu asyakoh, asyakoh tu sir, dalam sir tu siru kuluk, dalam siru kuluk tu anak. Sebenarnya setiap yang tujuh lapis saya cerita tu, dia ada dalil-dalil dia lah. Cuma saya tak hafal. Dalam kitab Khazanah Pertaniah memang ada. Dia cerita bawah tu. Dalam hati manusia tu ada maligai. Ada dalil tu. Lubun pun ada. Semua ayat Quran. Asyakof, sir. Sirukulu ana. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Ana tu. Aku tu. Aku tu sebelum pada Ahmad lah. Sebelum ada Muhammad. Dia nak cerita diri dia lah tu. Ahadun Ahad. Perang pada tentera Muslimin takbir nama tu Ahadun Ahad. Nama Kuhinzat. Yang saya nak bila sebut nama tu lah. Rasulullah. Ahad-Ahad tu lah. Bahasa Melayu Ahad-Ahad. Sebenarnya bahasa Arab Ahadun Ahad. Sebenarnya barang dia Rasulullah tu lah. Rasulullah tu diri jasad. Apa Muhammad tu? Muhammad diri nurani. Ahmad tu diri batin dia. Dia tak cerai dia tu. Dia kena pair terus. Macam kita lah. Takkan jasad boleh hidup. Tak perlu. Rasulullah macam tu lah. Takkan Muhammad tu boleh hidup tak perlu Allah. Dia pair terus. Jangan sekali dah. Dia datang daripada sana, daripada mana macam tu dah. Dia tak berkira, Habibullah. Kekasih takkan meninggalkan kekasih. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yang ditarik Sayyidina Ali tu, dia kata, akulah kau, kau adalah aku. Tu dia kata, cahaya atas cahaya tu. Ala nur. Pakonur ala nurin. Yang apa awan lindung kepala Rasulullah tu lah. Bukan sebab apa awan tu Rasulullah tak ada bayang. Memang awak asal lagi memang Rasulullah tak ada bayang pun. Sebab dia punya bayang. Sebab takut terhancur matahari. Cahaya pada cahaya Rasulullah tu terang lagi. Cahaya bulan tu cahaya Rasulullah terang lagi lah. Sebab daripada cahaya Nurullah. Mana cahaya orang Ta'ala tu ada pada diri Rasulullah tu. Mana nak kenal orang Ta'ala, kenal-kenal Rasulullah tu. Barang-barang sekali dah. Di mahsyar besok, di akhirat besok. Rasulullah tu lah yang keluarnya. Orang Ta'ala nak keluar apanya orang Ta'ala tu. Tak ada diri sendiri. Betul. Bertepat lah jadinya. Dia kata Allah meliputi sekalian alam. Akhirnya ni berapa? Hari ini saya memaniak lagi Ustaz. Ah, masih. Siapa kira? Ah. Tengok
Herodema masuk. Yang uji saya dengan Amin tu. Oh ya. Yang yang orang banyak petikai saya, dia nak uji lah. Dia kata Cikgu Norman boleh lepas. Kan saya nak uji wali maktur. Wali tersembunyi yang awak cakap guru awak tu. Tak berani dia orang. Cikgu Norman siap buat live, tak tutup. Ha, ada lagi video tu. Ya. Saya tak tengok video tu. Budak pondok datang menguji. Dah tutup dah, cukup dah. 3, pukul 3.